sekarang teman-teman kalau kameranya terbalik gimana nih? Oke. Contohnya kameranya kita balikkan dulu. Ini gimana ya contohnya saja ya. Nah, ini kan terbalik. Oke. Sorry ini karena ininya ya. Belum dipasang nih kameranya. Oke, gini aja kita buat. Oke. Jadi posisi kameranya terbalik. Kalau kita pasang di atas ataupun pasangnya di rumah, gimana sih caranya bang? Oke, kita kasih tahu. Klik yang tiga biji ini, tiga titik. Oke, di sini ada tulisan pengaturan fungsi dasar putar layar ya. Kita checklist, baru kita playback deh. Oke, tidak terbalik ya guys, ini bunganya. Oke, jadi hasilnya tidak terbalik. Jolo, tapi kalau tidak pemasangannya tidak terbalik ya nggak usah di checklist tadi guys. Cuman kalau pemasangannya seperti ini yang nggak usah di checklist. Oke, itu saja cara pengaturannya. Apa saja nih teman-teman yang belum, ini juga bisa merekam suara. Jadi kalau kita perintah rekam suara bisa, contohnya tes, ada suaranya. Oke, itu